Assalamualaikum guys. Sekarang kita lagi ada di Buper apa ya tadi namanya? Daerah Argalingga, Maja, Majalengka. Sebelumnya udah pernah kesini juga, cuma belum sempet di vlogin. Jadi tempatnya kayak hutan pinus gitu. Nih. Ini namanya Buper Banten. Di sini juga bisa loh kalau mau foto grup. Yuk. Klien suami aku foto grup. Masya Allah, ini tuh benar-benar asri, sejuk, adem dan jelas bebas polusi ya. Karena di sini juga namanya juga hutan. Di sini adem. Apalagi lagi musim hujan, jadi kayak lebih adem aja. Jadi kalau kesini harus pakai jaket atau pakai pakaian hangat deh menurut kalian. Cocok banget nih buat camping. Nah itu ada musola, terus kalian juga jangan khawatir kalau kesini bisa menikmati beberapa makanan jajanan kayak mie rebus gitu. Duh, itu enak banget sih di sini ya. Ada banyak tuh, ada 1, 2, 3 yang ini lagi tutup. Aku mau sih. Aduh, ini yang dua-duaan. Ya ampun, tuh anak aku udah gak ngerti, ini jauh-jauh banget. Capek juga ngejarnya. Tapi ini Masya Allah emang enak banget sih. Ini sejuk parah. Cocok banget buat yang pengen healing dari panasnya kota, ya kan? Yuk kita lanjut explore. Nah, sebelum kita explore, aku mau sholat zuhur dulu di sini ya. Inilah musholanya. Seperti yang kalian lihat ya, memang tidak terlalu terawat. Tempatnya juga ya harus diperhatikan lebih lagi sih. Dan ini kondisi musholanya. Oke. Tepatnya ini tuh cukup luas sih segini. Sana juga ada spot buat foto. Di situ terus ada ayunan manja. Nih yuk kita ayunan yuk. Yuk, sebelah sini yuk. Ayo let's go kita ayunan. Hati-hati ya, itu ada ini. Merah-merah, aduh gak mau gimana ya. Oh, bisa. Nih yang agak pendek aja sayang. Oke, good job. Hati-hati ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Kok agak serem ya Nio, takut ih. Nio takut gak? Kita sudah memutuskan untuk tempat beristirahat kita adalah di pendopo ala-ala ini. Coba ya, aku lumayan sih ini ada bawa bekal. Tempatnya kotor sih, tapi nggak apa-apa lah ya.
sambil menunggu suami kerja, aku bareng bocil ngecil dulu nih sambil bawa bekal kita, ada buah mangga. Nah, buat mau buat ram di sini juga cocok banget nih, lesehan gitu ya, makan rame-rame, ngaliwet bareng gitu. Aduh, enak banget sih itu. Gak tahu kenapa ini di hemoknya rata-rata semua couple-couple gitu. Iya kan, emang masa pacaran masa paling indah. Ada yang sampai nonton bareng. Ada aja ya, bestie. Nah, pas banget nih karena udah capek explore, jadi kita mau istirahat dulu. Di sini ada warung kecil-kecilan gitu, ada aneka cemilan. Terus di sini juga ada mie rebus. Ya ampun. Jangan lupa dikasih cabai dan pakai telur ya. Yuhu, selamat makan. Jangan lupa order mie rebus kalau kesini ya. Oke guys, seru banget sih di sini. Buat kalian yang lagi di Majalengka, jangan lupa ya main-main ke sini. Kalau mau cari tempat yang adem-adem, asri, ijo-ijo, cocok banget buat ke sini. Thanks for watching ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video aku. Support channel aku ya. Makasih. Bye. Assalamualaikum.